Oke, bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini, saya akan membagikan cara membuat kartu kendali. Kartu kendali ini masih bagian dari kearsipan ya. Jadi, kartu kendali ini digunakan sebagai pencatat atau catatan. Nah, untuk penjelasannya, teman-teman bisa membaca di bagian artikelnya. Nah, kemudian untuk tutorialnya, kita mulai dari membuka aplikasi Excel-nya dan kemudian membuat lembar kerja baru seperti ini. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat bagian kop suratnya seperti ini. Jadi di bagian pertama atau bagian paling atas ada nama perusahaan ataupun kantornya. Dilanjutkan dengan alamat serta nomor telepon. Kemudian untuk yang terakhir adalah nama dari lembaran atau buku atau kartunya, yaitu kartu kendali seperti ini. Oke, kita buat di sini kita blok bagian A 1 hingga H 1 seperti ini. Kita gunakan fitur merge cell seperti ini. Masukkan nama perusahaan ataupun kantornya. Sebagai contoh, saya akan memasukkan ini, Neci Tekno. Kemudian di baris berikutnya, yaitu A2 hingga H2, seperti ini, kita gunakan fitur merge cell lagi. Kita masukkan alamat seperti ini, misal jalan. Kemudian, tuliskan juga no jalannya. Kemudian, no telepon, seperti ini. Kemudian di bagian ketiga, kita masukkan kota. Misalkan, kota seperti ini, dan di sel A4 hingga H4 seperti ini, kita masih menggunakan fitur merge cell dan masukkan nama dari kartunya, yaitu kartu kendali seperti ini. Oke, kita cek ya, samakan. Nah, setelah itu kita atur bagian teksnya. Nah, untuk bagian teksnya, untuk baris A1 hingga H3 seperti ini, kita gunakan ukuran huruf sekitar 14. Kemudian untuk jenis tulisannya, kita gunakan Arial saja ya, karena Arial adalah jenis huruf yang umum digunakan seperti itu. Kemudian kita berikan efek tebal seperti ini. Nah, untuk kartu kendalinya kita gunakan jenis huruf yang sama. Nah, untuk ukuran hurufnya usahakan lebih besar dari yang atas. Jadi kalau tadi 14, nah, untuk kartu kendalinya kita menggunakan 16 atau 18. Kemudian diberi efek tebal dan garis bawah seperti ini. Oke. Okay. Nah, untuk bagian kopnya sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya kita membuat bagian tabelnya. Nah, ini. Untuk lebih jelasnya kita bisa menggunakan ini ya. Nah, kita perhatikan di sini di sel A5 kita kosongkan untuk garis bukan ya pembatas bisa dibilang ataupun jarak antara kop dan isian ini. Jadi untuk ini sel atau baris A5 kita kosongkan dan kita mulai dari A6. Di A6 kita tuliskan indeks. Di sini kita indeks seperti ini. Kemudian di sel B6 dan C6 kita gabungkan. Nah, di sini kita gabungkan menggunakan merge cell dan di sini kita tulis ketikan ketik 2 seperti ini. Gini ya. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah di bagian pinggirnya atau di bagian bawahnya dulu ini. Di bagian bawahnya dulu. Nah, di sini kita gabungkan dari mulai A7 hingga C7 menggunakan fitur merge cell. Untuk lebih jelasnya, kita langsung gunakan border ini nih. Gunakan box border. Di tab home ada border dan kemudian pilih box border seperti ini. Oke. Kemudian untuk isian berikutnya adalah sebelah kanan tanggal, no urut dan MK. Oke, kita buat tanggal dulu. Oke, di sini kita buat tanggal dan di sini 0
seperti ini. Oke, kita lanjutkan di bagian kanannya lagi, yaitu sel E6. Di sel E6, kita gabungkan dengan dengan F6. Jadi di sini kita gabungkan menggunakan fitur merge cell ini dan masukkan titik 2. Nah, di sini kita masukkan M atau K. No urut. Jadi di sini no urut. Kemudian masukkan titik 2. Di sini di sel F7 kita masukkan M atau K, masuk atau keluar seperti itu. Kita berikan border lagi. Nah, okay. Setelah itu di bagian sel G7 kita masukkan kode. Di sini kita masukkan kode seperti itu. Nah, kemudian bagian atasnya kita gabungkan seperti ini, dan di sini kita masukkan titik 2. Oke, kita samakan seperti itu ya. Nah, ini. Nah, di sini kita blok lagi, kita gunakan ini. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Untuk bagian bawahnya adalah isi ringkasannya. Untuk isi ringkasan, kita tuliskan di sel A8. Di sel A8, di sini kita tuliskan isi ringkasan. Oke, kita cek lagi. Nah, kemudian kita kasih jarak ya di sini. Kita paskan seperti ini. Nah, kemudian di sel B8 kita masukkan titik 2-nya ini. Ya. Jadi di sini kita masukkan titik 2 seperti ini. Kemudian kita gabungkan semuanya dari mulai B8 hingga H8 kita gunakan fitur merge cell seperti ini. Kemudian untuk baris berikutnya yaitu baris 9 hingga 12 kita kosongkan. Jadi dimulai dari baris 9 A9 hingga H9 kita gunakan fitur merge cell lagi. Nah, kemudian di bagian bawahnya sampai ke baris 12. Nah, di sini kita tarik ya seperti ini. Lepaskan. Nah, jadi dari mulai baris 9 hingga baris 12 kita gabungkan selnya seperti ini. Ya. Jadi seperti ini lah. Jadi dari mulai A9 hingga H9 digabungkan. A10 hingga H10 digabungkan lagi menggunakan apa namanya? Fitur merge cell. Kemudian di bawahnya juga sama. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita pertebal menggunakan ini. Box border seperti ini. Oke. Okay. Langkah selanjutnya adalah membuat bagian lampirannya. Untuk bagian lampiran kita masukkan di sel A13. Nah, di sini A13 kita masukkan lampiran seperti ini, lampiran. Kemudian di sel B13-nya kita masukkan titik 2 ya kalau nggak salah. Ya, benar. Kemudian untuk sel B13 dan C13-nya kita gabungkan menggunakan fitur merge cell ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat bagian pinggirnya lagi, yaitu tanggal surat. Di sini kita masukkan tanggal surat seperti ini. Kemudian di sini kita masukkan titik 2 dan digabungkan lagi ini. E13 dan F13 kita gabungkan menggunakan merge cell. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung di box aja ya, box border seperti ini, jadi terlihat jelas. Nah, seperti ini. Kemudian di sel berikutnya, yaitu sel G13, kita masukkan no surat. Jadi di sini kita masukkan no surat, seperti ini. Di sini kita masukkan titik 2-nya. Oke. Kita
apa namanya, border lagi ya, menggunakan box border seperti ini. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya kita buat ini dari dan kepada. Jadi untuk dari dan kepada kita tulisan di sini di sel A14 dari, kemudian di bagian B14-nya masukkan titik 2 seperti ini. Di sel 15 kita tuliskan kepada, atau A15 tuliskan kepada, kemudian di sel B15 kita masukkan titik 2-nya seperti ini. Jadi ini terlihat rapi ya. Kemudian untuk sel B14 hingga sel H14 kita gabungkan menggunakan fitur merge geser. Nah, di bagian bawahnya juga sama di sini. Dari mulai B15 hingga H15 kita gabungkan menggunakan fitur merge geser seperti ini. Oke, kita cek lagi. Nah, setelah itu kita gunakan box border seperti ini. Nah, oke, kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya adalah pengolah. Di sini kita masukkan pengolah di sel A16. Di sini kita masukkan pengolah. Kemudian di sel B16 kita masukkan titik 2-nya. Dan kemudian kita gabungkan sel B16 hingga F16. Jadi kita di sini dari mulai B16 hingga F16 kita gabungkan menggunakan fitur merge cell seperti ini. Oke, untuk G16 kita masukkan parap. Nah, di sini kita tuliskan parap. Kemudian di sini kita masukkan titik 2-nya. Oke, kita pertebal lagi menggunakan box border seperti ini. Nah, oke, langkah selanjutnya adalah membuat bagian catatannya. Untuk catatan, ketikan di sel A17. Di sel A17 kita tuliskan catatan. Kemudian di sel B17-nya kita masukkan titik 2. Nah, kemudian setelah itu kita beri ruang untuk penulisan catatannya. Sebagai contoh, kita blok bagian B17 hingga H17, kemudian gunakan fitur merge cell. Kemudian di bagian A18 hingga H18 kita gunakan fitur yang sama yaitu merge cell, dan kita gunakan teknik fill handle. Caranya menarik bagian ini, bagian ujung sebelah kanan pojok ini ke bawah hingga secukupnya saja. Sebagai contoh kita gunakan sampai ke baris 20. Seperti ini. Jadi seperti ini. Oke, kita blok dan kita beri lagi box border. Nah, selesai. Nah, ini adalah cara untuk membuat kartu kendali di MS Excel. Jadi teman-teman bisa mengikutinya dengan sangat mudah. Oke. Nah, saya rasa untuk pengisiannya teman-teman sudah bisa menggunakannya. Jadi untuk mempelajari setiap langkah detail pembuatannya, teman-teman bisa membaca kembali di bagian artikelnya. Di sini saya akan menyertakan file download Google File untuk file Excel-nya. Nah, dengan begitu teman-teman bisa langsung mendownload filenya. Nah, selain itu, dalam video ini dan dalam artikelnya merupakan tutorial yang sama. Jadi teman-teman bisa memilih antara artikel tutorial dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk video. Oke, terima kasih. Semoga tutorial cara membuat kartu kendali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan selamat untuk mencobanya.